Halo guys, di belakang saya adalah UPS. Ini harga asli, harga baru itu 26 juta. Ini saya beli kondisi rusak. Ini harga 200 ribu. Ini berhasil diperbaiki ya guys. Lihat UPS-nya. Ini sudah menggunakan teknologi Sinus ya, full wave. Lihat guys, ini frekuensinya ya, Sinus, sama kayak gelombang PLN. Ini sudah saya test drive. Tadi baterai tidak kondisi penuh ya. Ini tinggal 2 baterainya, udah setengah jam. Angkat 1 unit laptop sama proyektor. Suaranya itu gambarnya. Jadi ini sistemnya canggih sekali ya. Dari 220 AC, jika konsumsi dari AC ya, listrik hidup dari AC menuju ke ini inverter 380 volt, lalu ke inverter final yang kebeban ya, kecolokan itu stop kontak. Inverter final untuk dari baterai ini, dari baterai menuju ke inverter yang 380 tadi lagi, lalu menuju ke inverter finalnya yang 220 itu full sine wave. Ini rangkaian charger akinya ya, ini charger akinya sangat rumit tapi canggih. Ini pantas kalau harganya sampai 26 juta ya, harga asli. Coba dicek Google, seri ini Libert GX-T3. Ini sering digunakan di server atau server ya, ini kebanyakan di server. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa share dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.